إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mulakan waktu puasa bermula daripada waktu fajar, bermula daripada waktu subuh, berakhir dengan waktu maghrib, kerana Allah nak highlightkan waktu subuh itu sendiri. Kerana Allah nak ambil perhatian kepada kita semua supaya memberitahu kepada kita bahawa waktu subuh itu adalah waktu yang berharga dan waktu yang penting dalam hidup kita. Kerana dua tempoh ataupun dua waktu ini, di antara waktu maghrib dan waktu subuh, adalah waktu yang ramai daripada kalangan kita yang tewas, yang ramai daripada kalangan kita yang lalai, ramai juga daripada kalangan kita yang barangkali jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan itu, di samping kita bangun bersahur, di samping kita menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saranan daripada Nabi, jangan lupa untuk kita menunaikan solat subuh, tanda kata kita ingat bahawa ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di taman kisah. Yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk pada satu tajuk yang cukup besar. Walaupun hadis yang dinyatakan yang dibawa ini boleh dikatakan panjang juga, walaupun dalam kitab kita ini tulis pendek, tetapi pengajaran, ibrah dan juga kebaikan daripada kisah ini cukup banyak dituliskan, dirakamkan oleh ulama tentang peristiwa ataupun perkara ini. Tajuk yang kita akan sebutkan pada pagi ini iaitu hadis yang ke-12 muka surat 46 yang bertajuk kisah Nabi Musa alaihi salam berguru dengan Nabi Khadir alaihi salam. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam Al-Quran, cerita berkaitan dengan Nabi Khidir, cerita berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khadir adalah cerita yang Allah maktubkan dalam surah Kahfi. Kebanyakan saya yakin tuan-tuan semua pada setiap hari pada waktu pagi Jumaat kita akan baca kerana mengambil sunnah daripada Nabi, saranan daripada Nabi untuk membaca surah Kahfi. Tuan-tuan,
apa yang saya ingin tekankan dan apa yang kita nak sebutkan ialah bacaan daripada surah Kahfi itu, dalam surah Kahfi itu mempunyai empat cerita, empat fasa dan banyak pengajaran yang boleh diambil. Tuan-tuan, di antaranya yang kalau tuan-tuan perasan tak perasan, di antara perkara yang Allah nak highlightkan dalam surah Kahfi, yang pertama berkaitan dengan waktu muda kita. Cerita Ashabul Kahfi adalah cerita anak-anak muda, tujuh orang anak-anak muda yang cuba menyelamatkan diri daripada pemerintah yang zalim. Daripada sudut sisi pandang yang lain juga, kita boleh faham bahawa surah Kahfi, permulaan surah Kahfi cerita pasal anak-anak muda, nak bagi tahu bahawa masa muda kamu, kamu perlu perhatikan dengan baik. Masa muda kamu, kamu perlu ambil perhatian supaya kamu tidak terjerumus keluar daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, bila kita buka lagi surah Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula tentang orang yang memiliki kebun, ataupun daripada sisi makna lain yang mudah untuk kita fahamnya, apa dia? Apabila kita memiliki harta, jangan lupa bahawa harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil harta kamu pada bila-bila masa. Maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh memberikan kepada kamu bila-bila saja harta mengikut kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu menjadi tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitulah cerita berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu kepada seorang guru. Tuan-tuan, dan kalau tuan-tuan perasan, kenapa surah Kahfi diletakkan pada juzuk yang ke-15? Kenapa tak diletakkan di juzuk yang awal? Kenapa tak diletakkan di juzuk yang belakang? Kenapa tak letakkan di juzuk yang di mana-mana pun? Sebahagiannya menyebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar nak suruh kita baca, tetapi nak suruh kita ambil pengajaran daripada surah Kahfi, antaranya pengajaran yang ada dalam kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khadijah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Sebenarnya cerita Nabi Musa dengan cerita Nabi Khadir ini adalah salah satu daripada babak yang penting dalam hidup kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita dah cerita panjang lebar tentang cerita Nabi Musa, bermula daripada baginda Nabi Musa itu berhadapan dengan, bermula daripada sebelum lahir, kemudian hidup dengan Fir'aun, kemudian keluar daripada Mesir, kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib, kemudian bertemu pula dengan Bani Israel, memimpin Bani Israel sehinggalah akhir. Baik, antara salah satu daripada babak pentingnya ialah Nabi Musa alaihi salam pada masa itu dah menjadi seorang maha guru yang besar, dah menjadi seorang orang yang rujukan yang besar daripada kalangan Bani Israel. Tetapi baginda Nabi Musa alaihi salam tetap menunjukkan sikap yang cukup baik dan cukup memberi pengajaran pada kita semua. Baik, mari sama-sama kita tengok tuan-tuan daripada hadis yang kita baca ini, sambil-sambil kita akan kupas sikit demi sikit ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala أن موسى قام قطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي رب كيف لي بي قال تأخذ هوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم أو كما قال حديث صحيح رواية إمام بخاري. Baik,
Kata hadis ini, artinya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam berkhutbah kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam dia berkhutbah kepada Bani Israel. Sebahagian riwayat menyebut pada masa ketika itu Nabi Musa dan juga Bani Israel berada di Padang Teh, dekat dengan kawasan Mesir, Padang Teh, tempat yang Bani Israel terkandas selama 40 tahun tidak boleh keluar kerana tidak mau mengikut kepada cakap Nabi Musa alaihi salam. Baik, yang itu kita dah cerita dah sebelum ni. Kemudian beliau ditanya, fasuila ayyun nasi a'lam. Kemudian beliau ditanya, siapakah manusia yang paling alim? Ketika Nabi Musa tengah duk bersyara, Nabi Musa tengah duk cakap, tiba-tiba salah seorang daripada kalangan Bani Israel tanya kepada Nabi Musa alaihi salam, ayyun nasi a'lam? Wahai Nabi Musa, siapalah daripada kalangan kita ni yang paling alim? Ada lagi ke orang yang paling alim daripada kamu? Begitulah lebih kurang. Faqala ana. Maka Nabi Musa alaihi salam pun menjawab jawapan kepada anak buah dia, kepada Bani Israel yang tanya tu apa dia. Nabi Musa kata, ana, akulah yang paling alim sekali. Nabi Musa kata, akulah yang paling alim sekali. Akulah orang yang paling berpengetahuan daripada kamu semua. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fa'ataballahu alaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menegur Nabi Musa alaihi salam, iz lam yaruddal ilma ilaih. Kerana tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tegur Nabi Musa, wahai Musa, sebenarnya perkataan hang tu salah. Hang sebut seolah-olah macam ilmu tu hang punya. Hang sebut seolah-olah macam ilmu tu hang yang dapat sendiri. Sedangkan ilmu itu main daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri teguran kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqala bala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ada seorang hambaku yang tinggal di tempat pertemuan dua laut. Dia lebih alim daripada kamu. Maka Nabi Musa pun tanya, kalau macam tu, kalau bukan aku yang alim, siapa yang lebih alim? Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun sebut apa dia? Wahai Musa, ada orang yang lebih alim, ada orang yang lebih mengetahui, dan ada orang yang mungkin lebih pandai daripada perkara-perkara yang mungkin hang pun tak tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cerita kepada Nabi Musa alaihi salam, Musa, kamu nak bertemu dengan lelaki itu, kamu kena pi di satu tempat yang mana tempat itu pertemuan Marajal Bahrain, pertemuan di antara dua laut. Majma'il Bahrain, pertemuan di antara dua laut. Dia lebih alim daripada kamu. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang surah Kahfi ini, ataupun cerita tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir ni, cerita yang saya yakin tuan-tuan kebanyakannya sudah tahu. Ramai daripada kita ni bila dengar kata, oh ustaz nak cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni bukan kami tak tahu, kami tahu dah. Tuan-tuan, pengajaran dan cerita daripada Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pengajaran yang cukup banyak. Al-Quran dia bukan buku sejarah yang kita tahu lepas tu kita buat tak peduli dah. Al-Quran, cerita yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah nak suruh kita ambil pengajaran. Baik, ketika mana Nabi Musa duduk di hadapan Bani Israel, dia sebut, dia kata, aku adalah orang yang alim, kemudian ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas daripada tu, Allah bagi balik teguran kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu adalah orang yang, ada orang yang lebih tahu daripada kamu. Maka tuan-tuan, Nabi Musa pun dengan penuh rendah diri mulakan ekspedisi pengembaraan mencari siapa orang yang lebih alim daripada dia.
Kerana Nabi Musa tunjuk sikap, sifat sentiasa dahagakan ilmu. Tuan-tuan, ini satu benda yang kita boleh belajar. Kadang-kadang kita ni sombong benda yang kita tahu. Sebenarnya, kita banyak benda yang kita tak tahu. Sebab itu, sebahagian ulama menyebut, bukan bermakna Nabi Musa ini lebih rendah ilmu dan martabat dia daripada Nabi Khadir, bukan. Tetapi ulama kata, apa yang ada pada pengetahuan Nabi Khadir itu di sudut lain daripada apa yang diketahui oleh Nabi Musa daripada sudut lain. Mudah fahamnya macam ni, tuan-tuan. Ada benda yang tuan-tuan tahu, saya tak tahu. Ada benda yang saya tahu, tuan-tuan tak tahu. Maka Nabi-Nabi ini saling menengkapi antara satu sama lain. Begitu juga, tuan-tuan, bila kita faham betul dengan ayat ataupun apa yang kita sebutkan tadi, kita boleh faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang mengutuskan Nabi kita sebagai Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir, Nabi yang terulung, Nabi yang paling hebat. Tetapi tidak bermakna kita menafikan Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain ini petah, pandai dan bijaksana kena pada situasi tempat dia pada masa itu. Maksudnya, daripada kalangan Nabi-Nabi ini saling melengkapi di antara satu sama lain. Itu yang boleh kita faham. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Maka Nabi Musa AS pun dalam perjalanan dia, Nabi Musa bawa satu orang anak murid yang paling berjasa besar dan yang paling bijak daripada kalangan Bani Israel, yang bernama Yusha' bin Nun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan nama budak ni. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan nama pemuda ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut bahawa nama itu tidak penting. Yang pentingnya bagaimana perbuatan, perlakuan dia yang dia buat. Baik, tuan-tuan, mari kita tengok satu persatu. Ketika mana Nabi Musa ajak Yusha' bin Nun, tuan-tuan, Yusha' bin Nun ni, dia nanti ni dia akan menjadi penerus. Antaranya nak bagi tahu ni apa, Nabi Musa dia bukan sekadar dia nak dapat ilmu seorang-seorang dia, tapi dia juga bawa generasi penerus untuk nak dakwah dalam misi dakwah dia. Nabi Musa dah rekrut siap-siap dah siapa yang nak jadi penerus kepada misi dakwah dia. Kerana nanti ni ada hadis kita akan cerita tentang Nabi Yusha' bin Nun ni. Ada mukjizat dia dan dialah orang yang berjasa besar dalam kehidupan bangsa Bani Israel. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita apabila Nabi Musa alaihi salam ni dia ajak pemuda yang bernama Yusha' bin Nun ni untuk teman dia, Nabi Musa kata dalam masa yang sama bawalah ikan ataupun bekai makanan kita untuk nanti kita nak masak, untuk nanti kita nak makan. Tuan-tuan, nak dijadikan cerita, apabila dalam perjalanan depa tidur, sebahagiannya kata depa berehat, dalam ketika waktu rehat itulah sebenarnya ikan yang dibawa tadi tiba-tiba hidup semula. Kemudian ikan tadi itu terjun masuk ke dalam laut. Kemudian pada masa tu terus depa ni dua-dua berjalan terus. Tak sedar dengan situasi itu, terus berjalan. Bila sampai sekerak jalan, Nabi Musa beritahu kata, aku ni lapar, bukalah bekal kita. Buka-buka tengok, ikan yang bawa tadi hilang. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok yang kata seorang guru dengan seorang anak murid yang Nabi Musa tunjuk. Kalau ikut-ikutkanlah. Saya tanya ni tuan-tuan. Yang kita kenal Nabi Musa ni seorang yang pemarah betul. Bukanlah seorang pemarah, minta maaf. Dia bukan seorang pemarah. Tapi Nabi Musa ni seorang yang, kita kata seorang yang tegas. Dia ni seorang yang spoken, jenis orang yang bercakap, jenis orang yang memang tegas dalam satu-satu benda. Tapi dalam situasi ni, Nabi Musa tunjuk keadaan yang berbeza. Dah berjalan jauh dah, dah telajak jauh dah, bekai makanan pula hilang ataupun tak ada. Nabi Musa tanya, bila buka-buka cek, buka-buka bekalan tengok, hai, bekalan hilang, tak ada. Maka pada masa tu Nabi Musa kata apa? Nabi Musa tak marah pun. Nabi Musa tanya, di mana agak-agak hang hilang? Kata
pembantu Nabi Musa Yusha bin Nun mungkin hilang ketika mana tempat waktu kita berehat. Tuan-tuan, kalau ikutkan dahlah berjalan jauh, lapar pula, lepas tu bekal hilang pula. Kalau ikut-ikutkan, rasa macam nak buat apa? Agak-agak boleh kan pasang-pasang budak ni nak kena pukul lah korang. Pasal bagi hilang. Tapi Nabi Musa tunjukkan sifat rahmah Nabi Musa, sifat penyayang Nabi Musa kepada Yusha bin Nun. Nabi Musa kata apa? Tak apa, jom kita patah balik. Mari kita patah balik, mari kita check, mari kita tengok. Mungkin di sinilah tempat pertemuan. Tuan-tuan, asalnya Nabi Musa AS ni hadaf dia di samping nak menuntut ilmu, dia juga nak pi cari balik makanan ataupun tempat yang hilang ikan tadi tu. Rupanya bila dia patah balik, di situlah dia bertemu dengan Nabi Khidir AS. Tuan-tuan, dengan dia bertemu Nabi Khidir AS, dia lupa kerana begitu nikmatnya dengan nak menuntut ilmu, begitu syahdu seronoknya nak menuntut ilmu ni, sampai dia lupa bahawa sebenarnya dia masih lagi dalam keadaan yang tak makan, dalam perjalanan yang jauh. Tuan-tuan, nak beritahunya apa? Begitu gairah Nabi Musa AS ni dalam bab menuntut ilmu. Tuan-tuan, ini yang kadang-kadang semangat anak-anak kita makin hilang, pudar. Nak menuntut ilmu, dia tak ada rasa gairah nak menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu, dia tak ada rasa nak bersungguh menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu, dia tak ada rasa benda yang baru dia akan dapat. Tuan-tuan, ini yang makin lama makin hilang, yang kita nak kena pupuk, nak kena bagi ada balik. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam Al-Quran, maka bermula misi Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dengan Nabi Khidir. Baik. Persoalannya, siapa Nabi Khidir ini? Sebahagian ulama berpendapat bahawa Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. Walaupun dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala hanya menggunakan perkataan abdu. Allah tak sebut Nabi Khidir ni seorang nabi, tetapi Allah menggunakan perkataan abdu. Nak beritahunya apa? Sehebat mana pun kamu, kamu adalah hamba aku. Dalam Quran banyak kisah nabi-nabi yang apabila disebut tentang kelebihan nabi tersebut, kemudian Allah Taala tutup ayat itu abdan syakura innahu awwab. Allah Taala kata Nabi Ayub alaihi salam itu hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada aku. Dia ni orang yang selalu menyerah diri kepada aku. Allah menggunakan perkataan abdu. Sehingga kan kalau kita duk baca dalam surah apa? Surah Isra kan. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah bangga menggunakan perkataan hamba. Kerana hamba itu Allah meletakkan bahawa kamu ni sehebat mana pun kamu, kamu adalah hamba aku. Baik. Tuan-tuan, ulama berbeza pendapat Nabi Khidir ini adalah nabi ataupun tak. Kalau kita sebut Khidir, ada kalau sebetulnya yang dia punya ejaan betulnya Khadir, bukan Khidir, Khadir. Ada juga yang berpendapat Khadir ini bukan nama sebenar kepada Nabi Khadir, tapi Khadir ini adalah satu gelaran yang diberikan kepada dia daripada satu orang yang mai berjumpa dengan dia, akhirnya mendapat warna yang hijau ataupun warna yang seronok, warna yang terang ataupun kehidupan yang seronok. Asalnya Nabi Musa alaihi salam ni dengan penuh rasa kekosongan nak mai berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam, maka Nabi Khidir ni seolah-olah macam membawa satu kita kata petunjuk daripada Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Tuan-tuan, ada juga orang tanya, adakah Nabi Khidir ini masih hidup? Kan? Itu biasalah persoalan yang selalu orang tanya. Ramai orang dia akan tanya, Nabi Khidir ni hidup lagi ke macam mana? Tuan-tuan, kita pegang dengan cara yang simple dan mudah. Cukup dengan kita percaya bahawa Nabi Musa ataupun Nabi Khidir alaihi salam ini wujud. Bab Nabi Khidir alaihi salam ini masih hidup ataupun tidak, itu tak perlu kita bincang panjang. Sama ada Nabi Khidir ini hidup ataupun tidak, itu bukan urusan kita.
Itu bukan urusan kita. Cukup dengan kita percaya bahawa Nabi Khidir ini ada dan Nabi Khidir ini bertemu dengan Nabi Musa. Cukup yang itu. Tuan-tuan, ada orang dia bincang sungguh. Sampai ada orang buat cerita pun ada. Berjumpa dengan Nabi Khidir dan sebagainya. Wallahu'alam. Kita tak mau bincang panjang. Yang pentingnya, saya nak yakinkan tuan-tuan bahawa kepercayaan kita bahawa Nabi Khidir itu wujud cukup dengan kita percaya dengan perkara yang macam itu. Baik. Kemudian tuan-tuan, mulalah perjalanan Nabi Musa AS. Macam biasa yang tuan-tuan tahu dah, tiga keadaan yang berlaku kepada Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS. Antara yang disebut oleh Nabi Khidir AS, ketika mana Nabi Khidir ni bertemu dengan Nabi Musa, syarat untuk nak jadi anak murid aku, pertama sekali, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir ataupun kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu tidak akan sabar, ataupun sesungguhnya wahai Musa, lan tastati'a, kamu tidak akan sabar ma'iya bersama dengan aku. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam dia jawab apa? Fa kaifa tasbiru ala ma lam tuqit bihi qabra. Nabi Musa alaihi salam dia sebut lagi, dia kata qala satajiduni insyaallah. Nabi Musa kata insyaallah. Tuan-tuan, daripada ayat ni nak habaknya apa? Nabi Musa dia yakin seolah-olah dia boleh sabar dengan situasi yang berlaku di antara dia dengan Nabi Khidir. Nabi Musa kata, takkanlah aku tak boleh sabar. Aku dulu ni pernah dibuang dalam sungai. Aku dulu ni pernah hidup dengan pemerintah yang zalim. Aku dulu ni pernah layan kerana Bani Israel yang begitu berat. Aku sabar sungguh, Nabi Musa kata, takkanlah aku tak boleh sabar duduk dengan aku. Seolah-olah macam tu. Kita pun tuan-tuan, kadang-kadang confident kita ni lebih. Boleh. Tengok-tengok bila bagi, belum tentu boleh. Nabi Musa seolah-olah macam tu. Nabi Musa sebut, insya-Allah, insya-Allahu sabira. Insya-Allah aku akan jadi orang yang sabar insya-Allah, kata Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian tuan-tuan, tiga cerita tu saya kira kita tak perlu kupas. Daripada satu persatu kita boleh tengok ketika mana Nabi Khidir dengan Nabi Musa naik dalam perahu, kemudian perahu tadi dipecahkan. Kemudian bila perahu tadi dipecahkan, Nabi Musa tak puas hati, maka keluar alam. Ujian yang pertama, Nabi Khidir kata apa? Musa, aku dah kata dah, hang jangan cakap apa pun daripada perbuatan aku. Aku dah kata dah, hang jangan cakap apa pun daripada perbuatan tingkah laku aku ni. Tuan-tuan, Nabi Khidir ini Allah kurniakan kepada dia ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa AS. Nabi Khidir ni dia ada ilmu berdasarkan petunjuk daripada Allah, ilmu yang boleh mengetahui berkaitan dengan masa depan sikit. Nabi Khidir ni dia tak tahu semua, tapi dia tahu sikit berpandukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, Musa, hang, aku dah pesan dah, hang jangan bantah cakap aku. Aku dah kata dah, hang tak boleh sabar. Maka Nabi Musa kata, dah. Saya silap, Nabi Musa kata. Saya silap. Kita sambung balik perjalanan kita. Pi pula perjalanan yang kedua, singgah pula dekat satu kampung, tengok ada seorang budak, budak ramai-ramai yang duk main. Nabi Khidir pi bunuh budak tu. Nabi Musa marah dia. Pasal apa mudah bunuh budak ni masih kecil dan sebagainya. Nabi Khidir kata lagi, wahai Musa, aku dah kata dah, dua kali dah aku pesan, hang memang tak boleh sabar dengan aku. Nabi Musa kata, dah, silap. Nabi Musa kata, bagilah chance sekali lagi. Cuba bagi peluang balik. Kemudian yang ketiga, ketika mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir singgah di satu kampung, minta bantuan, minta pertolongan kepada orang kampung tu, tak ada siapa pun yang beri bantuan kepada Nabi Musa. Layan Nabi Musa, tak ada siapa pun. Semua menolak, semua tak bagi, semua sombong. Tiba-tiba mai dekat satu rumah, Nabi Khidir betulkan dinding rumah dia. Nabi Musa kata, apa siapa yang pergi bantu orang kampung ni? Dahlah mereka sombong, dahlah mereka bongkok, dahlah mereka tak mahu bantu kita. Kita nak minta ayat, nak minta bantuan, nak minta apa-apa, mereka tak bagi.
apa yang hang buat ni? Maka Nabi Khidir pun sebut. Nabi Khidir kata apa? Kan aku dah kata, wahai Musa, kamu tak boleh sabar dengan apa yang aku telah buat, apa yang telah aku ucapkan. Tuan-tuan, pengajarannya mudah, tuan-tuan. Ada benda yang kita boleh sabar, ada benda yang kita tak boleh sabar. Contoh mudah, tuan-tuan. Kita boleh buat kerja kita selama 7-8 jam tanpa kita ada rasa nak marah kadang-kadang, tanpa ada rasa macam tak puas hati. Tapi kita tak boleh sabar masa kita tunggu bini kita bersiap pergi market. Bukan lama pun. Dia bersiap tu bukannya lama macam kerja kita. Maksudnya? Namanya kadang-kadang ada benda yang kita boleh sabar, ada benda kita tak boleh sabar. Saya pernah jumpa satu orang pomen, tuan-tuan. Pomen ni, masa tu saya ada masalah hemrek. Hemrek tu tarik tinggi sangat. Bila tinggi sangat, saya pun bagi tahu kat dia, abang, tolong adjust lah hemrek ni. Hemrek ni kalau boleh tak mau nak tarik tinggi sangat. Tarik tu sikit sudah, nampak huduh sangat, tarik tinggi-tinggi sangat. Maka dia pun adjust. Rupanya nak ejen handbrake tu dia kena buat dua benda. Kena buka dekat belakang brake disc tu satu. Nak kena pulas satu skru, nak bagi ketat. Lepas tu nak kena buka dekat bahagian tempat kita hold tangan. Dekat tempat kita, dekat dengan kawasan handbrake tu lah. Dekat gear tu nak kena buka. Kotak tu tuan-tuan besar cawan ni lah. Kotak tu besar sikit pada cawan ni. Kotak hak nak buka tu. Dia bubuh skru driver. Dia bubuh dia punya spanner, dia punya skru tu sikit-sikit dia pulas. Saya tengok dia duduk dalam kereta, duduk pulas menatang tu saja. Dekat-dekat berapa minit. Saya kata, buat kerja komen ni kena sabar pun. Dia sendiri sebut, dia kata apa? Dia kata, kalau ustaz nak tahu, dia kata, saya ni, kerja macam ni saya boleh sabar. Tapi kalau dengan anak-anak, saya tak boleh. Ni, dia duduk bertahan, duduk-duduk macam tu, duduk buat. Bukannya gerak banyak pun, sikit dah. Sekejap lagi dia keluar pulak pergi tengok. Ejak boleh ke tak boleh. Rim tu, dia punya apa, tayar tu kalau pusing ketat sangat, sekejap nak kena ejak longgak kali. Sekejap lagi nak kena patah balik main kali. Tuan-tuan, kalau tak sabar, Allah, pakai tak nak jalan. Tuan-tuan, nak abangnya apa? Ada masanya kita boleh sabar, ada masanya kita tak boleh sabar. Maka Nabi Musa AS pun dalam keadaan yang begitu. Nabi Musa AS daripada kisah ini pengajarannya apa? Nabi Musa AS pun, Nabi Musa tak boleh nak sabar. Nabi Musa seolah-olah macam rasa benda yang dibuat oleh Nabi Khidir ini menyalahi daripada ilmu yang dia ada. Sedangkan ilmu yang Nabi Musa ada tu tidak sama dengan ilmu yang Nabi Khidir ada. Macam tuan-tuan semualah. Ada benda yang tuan-tuan buat yang bila nampak pada pandangan kita ni, tak perlu kot. Tak payah kot macam tu. Tak perlu kot macam ni. Tuan-tuan, bagi kawan tu, ini penting. Bagi kawan tu, ini perlu. Bagi kawan tu, ini mesti bubuh. Kan? Maka benda ini menjadi satu pengajaran yang besar daripada kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir. Baik, mari sama-sama kita tengok dia punya keterangan hadis. Baik, kata Tuan kita, pada satu hari Nabi Musa AS menyampaikan khutbah kepada Bani Israel. Khutbahnya sangat terkesan pada hati pendengarnya. Ramai yang menangis keinsafan kerana mendengar khutbah itu. Begitulah kelebihan Nabi Musa dan Nabi-Nabi lain dalam menyampaikan ucapan khutbah dan pidato. Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi itu petak berkata-kata. Pandai berkata-kata. Tak ramai orang yang dia boleh bercakap. Kita sendiri pun tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar ada orang cakap, kita ni ada peminat masing-masing. Ada orang dia minat penceramah yang jenis bercakap, jenis derah, jenis menjerit, jenis jerakah. Ada orang minat macam ni. Ada orang dia minat jenis santai-santai, dia tak mau jenis jerakah-jerakah, jenis serabut-serabut kepala, dia tak mau. Ada jenis dia ni kalau boleh dia nak dengar penceramah jenis buat lawak saja. Pun ada. Macam-macam style. Maka dengan cara-cara yang macam tu, Nabi-Nabi terdahulu, kelebihan kepada para Nabi-Nabi ini adalah pandai dalam berkata-kata, pandai berhujah, pandai berkhutbah dan pandai berpidato. Baik, kemudian kata Tuan Kitab kita, dan kata-kata mereka yang terbit dari hati yang ikhlas itu menyentuh hati kecil pendengar
melembutkan hati yang keras dan menyedarkan jiwa yang lalai. Mereka bijak memilih perkataan yang sesuai dan susunan ayat yang menarik. Tuan-tuan, seorang pemidato yang bijak, yang mahir, yang cekap, dia pandai guna ayat. Dia pandai pilih ayat supaya sesuai dengan perkataan ataupun apa yang dia cuba nak sampaikan. Kalau cerita yang dia nak cerita tu sedih, perkataan-perkataan yang digunakan, nada lenggok yang digunakan tu menunjuk kepada perbuatan yang dia nak cerita tu perbuatan yang sedih. Kalau gembira, cerita gembira. Kalau marah, cerita marah. Begitu para-para Nabi ini pandai dalam berkata-kata. Selepas itu, ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa, siapakah manusia yang paling alim? Nabi Musa berkata, saya paling alim. Beliau berkata demikian bukan kerana takabur. Nabi Musa sebut tu bukanlah Nabi Musa takabur, nak habaq kata Nabi Musa lebih pandai daripada orang lain. Tetapi kerana ingin menyatakan hakikat sebenar. Beliau adalah Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Beliau juga dipilih dalam senarai Nabi Ulul Azmi, iaitu kedudukan yang ketiga selepas Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Baik, Nabi Musa AS sebut kata ana, aku yang paling alim, bukan bermakna Nabi Musa AS ini adalah orang yang paling alim di atas muka bumi. Dah, Nabi Musa nak habaq daripada kalangan hampa yang tanya aku, akulah yang paling alim, akulah yang paling mengetahui. Baik, kemudian tuan-tuan, kata tuan kitab kita, beliau digelar Kalimullah. Nabi Musa ini diberi gelaran dengan gelaran Kalimullah. Apa maksud Kalimullah? Boleh berkata-kata, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dianugerahkan kitab Taurat. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan macam-macam ilmu. Walaupun begitu, sepatutnya seorang yang berilmu sangat tinggi ilmunya, apabila disoal dengan soalan begini, soalan sebegini, hendaklah disebut Allahu A'lam. Artinya Allah lebih mengetahui. Tuan-tuan, nak bagi tahunya apa? Tak semua benda kita tahu. Yang tu paling penting. Kita ni hak jadi hari ini kita takut, tuan-tuan. Semua benda dia buat tahu. Semua benda dia buat tahu. Saya teringat hak yang ayat Ustaz Husam. Dia tak tahu kata dia tu tak ayat dia tu sedap ke? Kan? Dia tu tak tahu, dia duk kata dia tahu, sedangkan dia tak tahu kata dia tak tahu. Orang pun tak tahu kata dia tu tak tahu. Lah kali orang pun tahu kata dia tu tak tahu benda yang dia tak tahu. Pening tuan-tuan ayat tu. Tapi nak habaqnya apa? Orang yang tak tahu ni banyak. Orang yang tak tahu ni banyak. Bila dia tak tahu, dia kena kata dia tak tahu. Hatta orang yang berilmu sekalipun. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ketika berhadapan soalan yang banyak daripada pendengar-pendengar yang main ikut dengar ceramah dia, Nabi Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, sebagai riwayat kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, saya tak ingat, dua-dua ini bila diajukan soalan, ada soalan yang mereka akan jawab apa? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, Imam Alim ni, kita mengaji tak tahu mana, orang tanya buat pandai lebih. Tuan-tuan, mengaji tak tahu mana, tiba-tiba orang tanya, ni macam ni lah, aku dengar ni macam ni. Akhirnya, kita takut, kalau betul tak apa, kita takut kalau benda yang dia beritahu tu salah, akhirnya menyebabkan nanti ni masalah pada masa-masa akan datang. Baik, kemudian kata tuan kitab, kita hendaklah merendahkan diri dengan Allah kerana ilmu kita terlalu sedikit berbanding ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam ayat yang kita baca cerita tentang Nabi Khadir dan juga Nabi Musa ni, juga nak bagi tahunya apa? Ada satu ayat yang Nabi Khadir ini menunjukkan bahawa ilmu yang Allah bagi kepada dia pun dia tak sandarkan kepada diri dia. Sebenarnya ilmu yang ada kepada kamu Musa dan ilmu yang ada kepada aku Khadir adalah ilmu yang diambil daripada satu titik daripada lautan yang luas. Allah Rabbi, tuan-tuan. Maksudnya apa? Kalau ilmu tu seluas lautan, ilmu Nabi Khidir, ilmu Nabi Musa, hatta ilmu kita tu tahu mana? Kalau ambil itu satu titik daripada lautan, bermakna ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu maha luas, maha besar dan maha segala-galanya. Kita tidak boleh mengaku pandai walaupun sikit.
Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa dan memberitahunya bahawa ada seorang hamba-Nya yang lebih alim daripada Nabi Musa alaihi salam dalam beberapa perkara. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu di mana tempat itu berada dan bagaimana cara untuk sampai ke sana. Nabi Musa alaihi salam walaupun sudah berpangkat nabi dan rasul masih haloba kepada ilmu. Beliau sanggup bersusah payah pergi menuntut ilmu bersama temannya yang bernama Yusha' bin Nun. Sepanjang berguru dengan Khadir, mereka berdua menyaksikan banyak keajaiban yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terperinci di dalam surah Kahfi. Jadi Nabi Musa sepanjang ekspedisi perjalanan Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Yusha' bin Nun bertemu dengan Nabi Khadir ni, pengajaran yang cukup banyak Nabi Musa alaihi salam ambil, dan yang pentingnya tuan-tuan, pengajaran yang banyak juga untuk kita ambil. Antaranya yang saya sebutkan tadi, kenapa juzuk 15 ataupun surah Kahfi ni berada di juzuk yang ke-15, kamu nak kena tengok balik. Kerana bila kita baca ayat ni, kita boleh faham. Nabi Musa alaihi salam walaupun dah pandai dah, walaupun dah bijak dah, dah jadi penuntut ilmu yang boleh kata hebat, ilmu pun dah banyak, tapi jangan lupa untuk patah balik belakang. Tengok balik, kamu dah di pertengahan jalan ni, betul ke apa yang kamu ada ni, kamu berasa kamu cukup alim ke? Kamu berasa kamu cukup tahu ke? Kamu berasa kamu cukup hebat ke? Allah nak suruh kita perhatian. Tuan-tuan, baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi, tuan-tuan, banyaklah pengajaran sebenarnya daripada kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khadir, dan saya pun yakin banyak daripada asatizah kita yang selalu kupas berkaitan dengan cerita surah Kahfi, cerita Nabi Musa dengan cerita Nabi Khadir ni, dan saya pun yakin banyak sisi pengajaran sampai ke hari ni pun masih lagi banyak pengajaran-pengajaran yang dikeluarkan daripada kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi, daripada hadis yang kita bacakan ini, boleh kita ambil pengajaran mudah apa tuan-tuan? Kita jangan jadi orang yang sombong, takabur dengan ilmu kita. Sebab berapa ramai orang yang terkandas, yang sombong dengan ilmu dia, akhirnya dijauhkan daripada rahmat Allah. Contoh yang paling mudah siapa dia tuan-tuan? Iblis. Laknatullah. Dia ni ada ilmu yang banyak, maha guru kepada malaikat, tetapi sombong dia dengan ilmu, tidak patuh kepada arahan Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, yang kedua daripada cerita yang kita sebut ini, boleh kita ambil pengajaran berkaitan dengan adab seorang anak murid kepada seorang guru. Daripada cerita ni tuan-tuan, banyak sebenarnya daripada pengajaran berkaitan dengan adab anak murid dengan guru. Macam-macam. Antaranya duduk dengan guru, ada guru yang akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh dengar cakap dia selagi mana tidak jauh ataupun tidak menyimpang daripada ajaran yang hak, yang betul-betul benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah pengajaran-pengajaran berkaitan dengan adab sebagai seorang penuntut ilmu kepada seorang guru. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-13 yang menceritakan berkaitan dengan kisah jasad Nabi Yusuf alaihi salam dibawa keluar daripada Mesir. Mungkin cerita hadis yang ke-13 ni kita akan mula cerita berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, kisah Nabi Yusuf ni saya sebahagian tempat kita dah cerita dah, memang cerita dia panjang. Boleh jadi dia ada 2-3 siri. Pasal cerita dia ni cukup panjang dan cukup menarik. InsyaAllah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Baik, tuan-tuan, insyaAllah pada tengah hari ini tuan-tuan akan bersama dengan saya lagi pada sesi tazkirah ataupun kuliah zuhur selepas zuhur nanti. InsyaAllah jika tidak ada halangan dan sebagainya, kita akan bawa cerita berkaitan dengan kisah Nabi Syuaib dan juga Nabi Zulkifli, insyaAllah. Kita akan cerita tengah hari ini, iaitu kisah Nabi Syuaib menerusi ayat-ayat Al-Quran
dan juga kisah Nabi Zulkifli yang kita akan bawa dan kita akan ceritakan pada tengah hari ini insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum terlupa, saya pernah sebut pada pertemuan yang lalu, saya bawakan pada tuan-tuan borang Ihya Ramadan untuk sekolah saya ni, yang mana sumbangan daripada tuan-tuan kami akan gunakan untuk majlis berbuka puasa, dan juga sebahagian kecil daripada sumbangan tuan-tuan ini kita akan gunakan untuk penggunaan persekolahan. Jadi tuan-tuan yang mempunyai rezeki yang lebih, yang berminat untuk memberi sumbangan terutama dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan boleh ambil borang ada saya bawa sikit lagi tambah, dan saya tengok masih lagi ada baki-baki, ataupun siapa yang dah ambil pada pertemuan yang lalu minggu sebelum ni, tuan-tuan boleh serah kepada saya ataupun kepada pegawai masjid insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini ada kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تزغ بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته